Takkan Syarul pula? Banyak duit eh dalam ni. Banyak duit dah. Dari kenapa? Sampai. Hey guys, welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Mantap. Okay guys, so hari ni kita nak prank Boyra. Kita bukan nak prank pun guys. Okay, sebenarnya kita nak bagaimana? Kita nak orang kata lebih kepada kenangan dia. Sedap dia maki ayam yang semalam kan. Kalau korang yang follow dekat YouTube channel Bella Alif, korang boleh nampak kau dia condemn Alif. Ha, tengok video ni. Wui, hitam banget bongok ni. Apa motif nak buat macam ni? Nak orang tertarik tak? Mesti dia ingat, muka aku pandangan tepi ni mesti handsome kan. Ui, betul rekod. Tak ada bang. Benda tu tak ada. Fake. Ui, teruk dia kena. So hari ni aku nak kenakan dia balik. Tak kisahlah dia tahu ke dia tak tahu ke benda ni prank dia. Aku memang nak kau kat dia. Masa pencuri. Apa tu? Kenapa pencuri? Sebab apa hari ni kita nak letak apa yang? Kita nak letak ni sini dulu. Kita nak letak emas Bella ni dalam apa? Bag boy. Dalam bag boy. Sebab dia ni kan dia jenis bag dia yang paling besar antara semua orang, and then dia suka meleleh. Ha, letak merata lah. So kita akan letak emas dalam bag dia dan kita tuduh dia yang curi. Ha, tapi kita kena kautin dengan semua orang lah. Ha, maksudnya main. Kita kautin dulu. Boleh ada? Okay. Tengok tak? Okay, aku nak prank boy. Aku nak letak emas ni dalam beg yo. Okay. So, ni aku koyak lah. Aku check dah beg api ke apa semua, beg long ke apa semua. Tak ada. Lepas tu ada beg yo. Bila temu ada beg yo, memang kita pakoh yo kau. Korang tuduh ke dia? Ni lah boy rupanya. Aku nak ujar kau. Sebab mari ke yo, dia pakoh aku kuat tau. Oh, dah lari eh. Okay, alright. Aku senyap apa aku. Okay, alright. So, kamera macam mana? Mana beg yo? Sekejap, ya. Mana beg yo? Duduk bawah kan, so. Tak, ni. Ni ada sini guys. Selalu dia letak dekat ruang tamu. Selalu dia letak dekat ruang tamu tau. Baju dia, dia bawa tu. Baju dia bawa. Yang main konten air ni. Oh, yang main konten air. Sini. Oh, dia ingatkan main konten air hari ni? Tu dia bawa baju. Okay. GoPro dia tak. Tak tahu GoPro sini. Aku hanya jalankan tugas. Kau jangan kecam aku. Ni lah dekat kasut-kasut air ke? Ya, no. Tak apa. Okey. Mari. Okey, gini ah mode L bilik ni, mode L bilik ni cover main gini ah. Okey? Kalau dia gerak gel. Ah, untuk itu sikit. Right. Okey. Okey, so jom panggil boy. Boy. Ani. Boy Ani. Sini kejap. Buat apa? PUBG? Ada skrin petang ah. Sini kejap, turun kejap. Ani mana Ani? Panggil Ani sekali. Sini kejap. Ni, kau ada bawa beg? Tak ada. Sayang, sini kejap. Sen, cuba you ni sekejap. Dalam... Tak ada. Belakang ada poket. Boy, beg kau mana, boy? Tak ada beg kau. Beg sini sekejap. Beg semua orang. Beg semua orang. Sini, sini. Api, long. Kenapa? Kenapa? Emas. Emas. Syarul tak balik lagi, Syarul? Tak balik lagi eh? Takkan Syarul pula? Banyak duit eh dalam ni. Banyak duit dah. Beg apa je ni? Eh, lama dah. Syarul pergi, sayang. Banyak air hilang eh? Sayang. Sebab lama Syarul pergi tak? Tak ada lagi asal. Syarul pagi. Emas hilang dia kat. Emas? Cari pun apa situ. Sampai. Oh, tiba. Wah, apa ni? Apa ni? Kau tanya apa ni? Hai. Sejak bila saya ke sini, bang?
Mana aku tahu lah asal ada bilik asal ambil kau. Mana ada bang? Takkanlah saya nak curi benda macam tu bang. Kenapa kak? Tak sangka bodoh. Gila boy. Tak sangka bodoh. Ha, nampak tak? Bukan baik sangat pun. Ha. Ha. Eh, kak, ada kakak. Ada kakak. Ni abang je ni kak sengaja nak kena kemul. Dah bagi sini kak. Main dah dekat sikit. Ayolah. Kenapa? Kan, cantik. Ibu, kenapa kau curi? Ay, kenapa pula saya nak curi? Tak, kenapa? Dah ada ambil kau. Ay, tanya akak lah, takkanlah. Takkanlah akak nak letak sendiri. Tak, akak dah lama yang kenal bot, takkanlah boleh nak curi. Dah lama pun 10 tahun pasal duit ni, semua boleh. Ni bukannya murah ni, mana? Tak adalah bang, masalahnya takkanlah tiba-tiba saya nak mencuri. Lambat lagi. Kalau tak saya mencuri dia dulu, abang. Banyak barang kat sini. Dia ambil. Yelah, takkan kau nak ambil TV gila? Nak ambil TV cover kantor, ambil lah mas. Kau ambil ke, boy? Ambil apa kak? Mari sini, mari sini. Kenapa kau nak duduk jauh-jauh? Ay, tak ada lah, bang. Habis tu macam mana ada dalam boy curi mas? Dalam beg kau? Tak ada lah. Kak, beg boy tak ada lah semestinya boy yang curi. Mungkin orang nak kenakan boy. Siapa nak kenakan? Siapa nak kena kau rumah? Manalah boy tahu. Cuma mana nak tahu. Takkanlah tiba-tiba je boy nak ambil. Ada rasa dah kan ada cakap? Kenapa boy pelik, adik? Jangan macam api, bang. Masa tak api apa? Masa saya takkan ambil benda macam tu. Saya main datang je nak kerja dulu. Yang. Kau di sana, boy. Boy, apa ya, aku jumpa kat sini. Dalam sini. Ha, apa tu? Dalam beg kau. Okey. Takkanlah tiba-tiba mas ni kat mana? Saya pun tak tahu. Takkanlah saya nak masuk bilik akak, bang. Tiba-tiba. Mas ni kat mana? Dekat laci. Taklah bilik aku kan sentiasa buka. Kan bilik aku kat sini je depan ni kan? Macam ni lah. Gila tu boy. Tak sangka siap aku. Tak boy. Tak pernah lah kak. Malu dah orang tu aku. Hey. Jangan dah jadi. Boy. Takkan kau nak kisah apa? Dah. Takkanlah aku nak curi benda macam ni bang. Aku kerja elok-elok je sini bang. Boy. Boy. Ha? Tuduh boy curi. Pasal siapa yang letak api yang letak? Sumpah demi Allah bang, takkan aku ambil benda macam ni bang. Haram darah daging aku bang. Boy. Alif letak tadi. Okey. Rasa macam tak jadi kot benda ni. Rol sini jap Rol. Rol dia nangis bogoh. Bogoh macam ni. Aku paling pantang gila mencuri. Dah. Bang. Saya elok je kat sini. Aku tak tahu. Boy nangis. Boy nangis, aku tak tahu nak buat apa. Dah agak dah prank ni. Pasal kenapa kau nangis kalau agak prank? Tadilah. Aku dah buat. Saya dah kata kan mungkin ni prank tapi korang macam tadi reaction tu lah saya macam tak. Aku buat ni aku dah dapat agak lah kau macam ni boy mesti akan. Ingatkan kau akan fikir macam oh ni prank sebab kau akan susah. Takkan tiba-tiba. Tapi memang kau tak bukan jenis pencuri apa. Kan mak boy iyalah boy dulu pernah mencuri kan tapi boy kerja kat luar lah so boy tahu susah yang cari duit kan boy menyesal lah so boy memang berjanji tak nak mencuri kan. So kau memang ikhlas lah kerja dengan kita orang apa semua. Tak, nak cari duit kan. Boy, terima kasih boy. Tak balas. Bukan aku ni abang kau. Bukan aku. Buat prank lah orang lain gila. Tak, sebab kau maki aku semalam. Alif nak balas dendam sebenarnya. Aku tak ada berangis kau maki aku. Yalah, bukanlah. Dia kalau maki tak apa, ini pasal mencuri. Okey. So, nampak kat sini yang boy ni ikhlas satu, jujur satu, lagi satu dia dalam hati dia ada taman. Dia bukan ada taman sebab dia tak sangka orang boleh tuduh dia benda macam ni. Kat aku nangis. Malu aku. Aku keras ke? Nah, iyalah sebab benda yang macam Alif sendiri pun kalau kena kat kita yang benda yang kita tak letak. Ya, so, macam Ania itu lah. Ada orang yang benci kat kita dalam rumah ni yang sanggup letak benda ni. Kalau ibu sepoi elok je kat bawah makan tak pernah boleh. Iyalah benci dia. Ai tak benci dia. Ai buat ni sebab benda kalau ai benci sungguh ai tak buatkan benda. Betul-betul tak.
Tak? Lepas tu sekejap you cakap hilang, you pun mengamuk. Tiba-tiba dalam beg dia. I tak mengamuk sebab I sebut salah kan. Macam tiba je nak letak dalam beg dia kan. Macam aku ni seorang pencuri. Orang datang. Tapi takkan nak letak dalam beg kan? Kalau letak dalam bawah tanah. Okay lah guys, rasa dalam prank ni tak berjaya sangat sebab... Eh, berjaya lah. Ya ke? Habis tu dia nangis tu. Berjaya lah tu. Oh, okay, berjaya. Taklah, saya sebut salah sebab dia menangis. Macam, ish, susah lelaki nak nangis. Kalau orang yang cakap, oh, boy. Baby, air mata dia dua-dua keluar. Mata dia merah, baby. Yeah. Dia sebenarnya kalau orang cakap, ada yang cakap, Aling dengan boy ni gaduh ke? Tak ngam ke? Sebenarnya, inilah kita orang. Bergurau kasar tapi sayang each other. Oh. Yeah. Okay, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Dia dah terima balasan dia kerana kutuk saya semalam. Tujuan Alif sebenarnya satu sama tujuan Alif sebenarnya nak balas dendam kat boy je. Tapi tak sangka Alif berjaya buat boy nangis. Aku dah agak macam kan. Mesti prank ni sekarang aku cari mak. Aku tak jumpa mana kamera ni. Oh, kat dalam bilik. Mula tu ada tu. Itulah boy, lupa. Situ ada tu. Manalah boy nampak. Ya. Okay, so itu sahaja konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next episode. Sorong papan, cari papan. Bye-bye channel Alif Irfan.